Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, jamaah haji diberangkatkan dalam kelompok terbang atau disingkat dengan kloter. Dalam satu kloter, terdapat perangkat kloter terdiri dari jamaah, petugas kloter, dan dibantu oleh ketua rombongan dan ketua regu. Lalu bagaimana pembinaan dan pemantapan akhir perangkat kloter ini? Mari kita simak penjelasan dari bidang pembinaan petugas dan jamaah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan pembinaan karo dan karom, terutama petugas kloter yang terdiri dari ketua kloter, pembimbing ibadah TPIHI, TKHI dari kesehatan, TPHD petugas daerah, karo dan karom adalah untuk koordinasi dalam pelaksanaan ibadah selama di Arab Saudi. Penyampaian informasi, baik selama kegiatan, baik itu jadwal maupun kegiatan ibadah. Nanti biasanya ada informasi-informasi dari pembimbing ibadah, terus dari kesehatan. Ini harus melaporkan, ada yang sakit, koordinasi langsung. Ketua rombongan, ketua regu, ketua rombongan, dan ketua rombongan langsung ke petugas kloter yang dari TKHI-nya. Embarkasi Balikpapan itu terdiri 7 rombongan. Setiap rombongan itu terdiri dari 4 regu. Jadi total dari petugas 7 ketua rombongan, 28 ketua regu. Persyaratannya memang yang mereka jelas yang sehat, ya, dalam artiannya agak muda lah, dalam artinya ya muda, sehat. Yang kedua, dia pernah melaksanakan haji atau umroh atau memahami manasik hajinya. Nah, karena membantu nanti. Yang ketiga, dari jamaah itu dia mempunyai apa, manajemen pemimpin. Contoh permasalahan yang bisa diatasi oleh dikoordinasikan antara karom dan karom. Contoh pembagian kamar. Nah, pembagian kamar ini memang di Mekah itu sudah ada nama-namanya. Nah, tapi kita tidak menutup kemungkinan satu kamar itu mungkin ada yang, contoh saja, yang bisa menimbulkan satu masalah dalam satu kamar itu, yang satu tidurnya maunya mati lampu. Nah, karena terbiasa di kampung, yang satu tidurnya tidak mati lampu. Nah, ini kan kalau yang kalau kita biarkan, apalagi hampir 20 berapa hari kita ada di Mekah, terutama di Mekah, kita harus bisa, oh, kita alihkan. Jangan sampai gara-gara lampu saja waktu tidur jadi masalah. Kita beratur, diatur aja sesama jamaah. Demikian tim humas PPIH Embarkasi Haji Balikpapan menginformasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.